Atlet negara perlu terus bekerja keras dan jadikan setiap masalah sebagai cabaran baru untuk meningkatkan tahap prestasi. Demikian tegas bekas pelari pecut negara Nazmizan Muhammad susulan isu penyelarasan baharu dan pemotongan allowance atlet negara oleh Majlis Sukan Negara MSN tahun ini. Menurut Nazmizan, pencapaian dan prestasi yang baik harus menjadi fokus utama semua atlet yang bakal bertanding pada temasya-temasya besar tahun ini. Ini kerana nilai allowance yang bakal diperolehi akan dibuat berdasarkan pencapaian mereka di empat temasya utama, iaitu Sukan C, Sukan Commonwealth, Sukan Asia dan Sukan Olimpik. Seharusnya kita mengambil ini satu pencabaran untuk kita berada kembali dalam skuad negara kepada atlet yang tidak berada dalam program dan atlet yang berada program perlu membuktikan kewibawaan mereka di pentas yang terbaik inilah supaya mendapat hak ataupun kata mendapat imbuhan allowance yang tinggi. Kita atlet kita kena tahu lah, kita kena tahu kalau you nak allowance tinggi, you kena performa, you kena berada di pentas yang awak kata di tahap yang terbaik lah, tahap terbaik. Jadi kita ambil benda ni satu benda yang positif lah. Tambahnya lagi, atlet juga harus faham dan akur dengan perkara tersebut selepas MSN menerima peruntukan kewangan yang terhad daripada kerajaan.